siang. Kali ini aku ada di rumah ini, aku rodok tengeng ini, guys. Kalian tahu tengeng enggak? Ini loh, sini ototnya ketarik. Entah salah tidur entah. Ini tengeng, guys. Jadi ini kali ini kita enggak nge-vlog kemana-mana. Padahal ini jadwal banyak, jadwal untuk kita review banyak yang sudah ngasih rekomendasi untuk kita review di Solo Raya ataupun di luar kota ini, guys. Maaf ya, jadi kita belum bisa kemana-mana nih hari ini. Masih tengeng, guys. Kalau kalian ada info nih ya cepet untuk ngobati tengeng nih ya, guys ya. Tengeng tuh bahasa Indonesianya apa ya? Kalian komen di sini atau DM di IG aku ya. Coba kalian makan biar tengengku ini cepat selesai, guys. Nah, alhamdulillah walaupun hari ini aku masih tengeng, apa tengeng tidak bisa ngevlog ke tempat yang sudah kalian rekomendasikan. Tapi alhamdulillah aku di freezer masih ada stok dessert kesukaan aku. Ini dessert yang spesial. Alhamdulillah di stok di freezer aku masih ada 2, guys. Ini biar kalian tahu ini udah produk lama, cuman malah lupa nggak aku review ya, guys ya. Ini aku masih ada 2 ini. Ini yang dessert rasa Milo, ini yang tiramisu, guys. Ini Milonya nih. Ini ada tulisan Milo ya. Milo sebenarnya merek dagang tapi nggak apa-apa ya. Ini lihat coklatnya, guys. Aku lihatnya udah ngiler-ngiler ya toh. Siang-siang panas-panas nih, nikmatin dessert. Ini spesial dari Dapoer underscore Yummy UYUMMI titik ID. Nah, ini langganan aku, guys. Jadi bagi kalian yang mau pergi-pergi mungkin malas, ini tinggal kalian WA atau DM di IG tersebut. Dapoer underscore UYUMMI titik ID. Ini langsung diantar ke tempat kalian, guys. Kalau kalian malas nih, tinggal DM WA langsung datang. Ini aku sukaanku memang 2 ini, guys. Yang Milo sama yang tiramisu, guys. Ini baru tak ambil dari freezer tadi nih, guys. Nih lihat nih coklatnya, guys. Baru tak ambil dari freezer tadi ya. Legitnya. Mantap. Ini kalian yang pecinta coklat, cinta manis, cocok yang ini, guys. Oh, ini. Wah. Ini tebel gini, guys. Tebel ini isinya semua ini semua isinya. Bukan bawahnya ada pot ganjel gitu enggak ya, ini penuh. Penuh dengan dessertnya. Ini. Nah, ini, guys, nih lihat nih. Kalian bisa lihat sendiri ya nih. Ini dalamnya juga lembut sekali. Makanya aku terlalu langganan nih, guys. Dalamnya lembut, terasa bener-bener mantap. Dan ini toppingnya nih, guys. Topping Milonya nih. Topping Milonya. Berani, guys, ngasih toppingnya nih. Full toppingnya. Nah, ini namanya aja dessert, guys. Dessert ini sangat cocok sekali kalau untuk penutup kalian kalau lagi habis makan. Habis makan ditutup yang manis-manis kayak gini. Manisnya nggak ada lawan, guys. Manisnya nggak ada lawan. Manis
dalamnya ini, macam roti ini ya, dalamnya ini, dessertnya ini. Sama yang spesial dari Yami, dapur Yami ini toppingnya. Kalau menurut aku toppingnya yang spesial, di samping isiannya dalamannya lembut, toppingnya benar-benar full. Ini aku karena suka coklat ya, suka yang manis-manis. Mending yang manis-manis ya guys ya, daripada yang pahit-pahit. Kayaknya kehidupan udah banyak pahitnya. Gak ya guys, harus bersyukur ya. Kehidupan juga banyak yang manis nih. Kalian rasain sendiri nih, nih. Lihat ya. Kelihatan gak? Kelihatan gak? Nih, nih, nih. Nih. Ada logo mereknya nih. Milo. Ini, kalau aku bisa habis sendiri nih guys. Segini habis sendiri dulu. Sangat cocok, apalagi di Solo Raya khususnya. Ini kan lagi panas-panasnya guys ini, jadi kalian siang-siang gini juga baru diambil dari freezer pun cocok. Kalau ini aku udah nggak usah bilang masuk nggak sesuai password kita ya guys, memang ini sediaan di freezer aku, jadi emang ini masuk sesuai password kita, enak dan murah guys, enak dan murah, tinggal di WA, di DM, diantar ke rumah. Ada yang lebih mudah daripada dapuryami.id guys? Saya kira belum ada guys. Oke, biar kalian tahu semua rasa yang baru aku pesan kemarin ini, karena varian baru guys, topping Milo sama tiramisu. Jadi sekarang aku mau kasih review ke kalian yang nih, yang rasa yang spesial nih, spesial juga ini, termasuk kesukaanku juga. Kesukaanku ini yang tiramisu nih. Namanya aja tiramisu guys, perpaduannya otomatis ada ini susu ya, ada coklatnya nih, masih keras ini, baru saya ambil tadi. Nah ini guys, mantap. Dan ini ada toppingnya, coklat-coklat granul kayak gini ya guys ya. Ini ada toppingnya. Nah ini tadi memang aku sengaja tak ambil pas langsung saya makan ini. Soalnya yang paling enak ini kalau pas ini guys, masih berbentuk es tuh nih, masih membeku nih. Kalau udah cair ya, kalau kalian sukanya udah cair ya mau oke sih, tapi rasanya tetap enak. Kalau aku sukanya nih masih es, masih membeku seperti ini. Nah, tiramisunya. Gak nyesel pokoknya. Langganan di Dapur Yami. Ini apa namanya, dessertnya Dapur Yami ini cocok banget untuk segala usia guys, yang muda kayak saya ini atau dulu anak-anak, untuk yang dewasa, untuk yang orang tua cocok. Manisnya dapat, pas banget manisnya, nggak terlalu manis, juga nggak kurang manisnya guys. Jadi ini jangan-jangan ada resep rahasianya nih guys, kalau boleh kapan-kapan kita mampir ke tempat produksinya Dapur Yami. Saya juga belum pernah kesana guys, paling cuma diantar aja ke rumah, kita nikmatin, masukin freezer kita nikmatin. Ini loh, masya Allah, toppingnya setebal ini guys. Ini loh.
sekali. Dan di samping apa namanya rasanya masuk ini, kalian bisa lihat ya, tadi rasanya oke, jos, mantul, enak tur murah ini, penuh dessertnya penuh, kemudian ini packingannya atau wadahnya bagi saya ini termasuk yang minimalis cuman keren guys, safe, jadi ketika dalam pengantaran enak, dan kita juga ketika makan ini tinggal pas kita pegang kayak gini, gak terlalu besar apalagi kalau kecil ya guys ya. Dan ini itu yang paling penting, rasanya guys. Ini wajib ada di freezer kalian guys. Jadi ketika kalian baik setelah makan atau buat camilan aja, ready selalu, biar kalian tidak kebingungan. Soalnya biasanya nih setiap sekali antar itu banyak sekali masnya itu apa namanya, yang bagian antar itu namanya apa bahasa Indonesia nya? Nah bahasa Inggris ya, bagian delivery itu loh, biasanya bawa banyak guys. Karena setiap hari ini hampir di Solo Raya semuanya order kayak gini guys, balik dari Sragen sampai Solo, Boyolali dan lain-lain. Dari rasanya ini bisa kalau menurut saya ini menunjukkan bahan-bahannya yang berkualitas. Apalagi guys, yang tadi aku bilang enak atau murah tadi, dari bahan berkualitas yang enak seperti ini harganya cuma 30 ribuan guys. 30 ribuan kalian pesen diantar tanpa ongkir sih. Tanpa ongkir, jadi tinggal tunggu di rumah. DM tunggu di rumah datang. Bagi kalian yang belum tahu langsung aja follow IG-nya tadi udah tak bilang, Dapur Yami, dapatkan promo-promo spesial dari IG tersebut guys. Oke guys, mohon doanya ini. Tengeng saya biar segera sembuh. Alhamdulillah ini tadi habis menikmati dessert dari Dapur Yami. Sudah rileks, otot-otot sudah rileks. Nah, ini mungkin salah satu efek juga ya guys ya, habis menikmati dessert otot-otot rileks, semoga cepat sembuh guys. Bagi kalian yang ada referensi tempat makan, tempat nongkrong yang enak tur murah. Nah, oke. Okay. Atau apa saja guys, khususnya yang punya yang sama makan ya. Langsung saja jangan lupa komen di bawah ini, follow IG saya Joko Wadoyan Makan, nyalakan loncengnya kalau yang belum subscribe, nyalakan loncengnya biar kita bisa selalu ketemu guys. Sehat selalu untuk kita semuanya di masa pandemi ini. Di masa pandemi ini semoga kita semuanya sehat walafiat, sukses barokah. Ciao. Salam enak tur murah.